Halo guys, jumpa lagi dengan Chris Beta 78. Salam cupangku, cupang Indonesia. Sehat selalu ya guys, dimanapun Anda berada. Tetap jaga protokol kesehatan, pandemi belum selesai guys. Saat ini Chris Beta pengen konten tentang proses penggunaan botol air mineral ukuran 1 liter yang pernah diberi oleh teman Chris Beta, yaitu Beta Cupangi 2687. Chris Beta pengen tahu proses pemakaian botol air mineral tersebut seperti apa untuk burayaknya agar fungsinya Chris Beta tahu. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe konten dari Chris Beta ya, agar semangat dalam buat konten dan support selalu konten pemula Indonesia agar selalu lestari cupang Indonesia dan bangkit bersama konten-konten pemula Indonesia. Silakan disimak guys. Apa ini om? Lagi ngapain nih siang-siang? Ini om, ini kan cupang burayak kita kan sudah masuk 1 bulan. Sudah saatnya kita pindah ke soliter masing-masing. Oh gitu. Nah satu ini bulan ya om? Kita sudah siapin botol aqua 1,5 liter. Tapi okay, sudah dipotong. Sudah dipotong, udah rapi ya. Nah ini ada contohnya yang udah utuh. Masih utuh kayak gini ya? Kalau misalkan teman-teman masih dapat yang punya ini, itu lebih bagus. Ya ya. Itu kan karena atasnya bisa buat nanti buat wadah pakan. Oh iya. Itu. Ini prosesnya jadi fungsi lakban buat apa ya? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kita ada beberapa lakban yang perlu kita siapin, tentu utama botol. Lakban. Lalu gunting, gunting ya. Korek. Korek. Asbak. Oh. Nah, itu untuk apa ya korek sama asbak? Ini untuk buat nanti gua kerjain kita ngerokok sambil ngerokok, Mas. Ngilangin suntuk. Oh iya, iya kan? Iya. Sambil wudut ya. Sambil wudut. Untuk adik-adik jangan ditiru ya. Tuh. Apa konten yang om ini di rumah. Ini hanya contoh. Ngilangin iseng aja. Sampel yang sudah jadi nih, om. Ini yang udah jadi seperti ini. Ini ada yang ditutup gini, lakuannya sama dibuka sedikit. Ini apa fungsinya, om? Nah, ini fungsinya di kenapa ada kita kasih wadah untuk pembukanya. Jadi buat wadah dia untuk kedok, Mas. Oh, untuk proses ngedok tetap harus dikasih kedokan ya. Kenapa di atasnya tutup, bawahnya tutup, om? Supaya nggak ngedok, nggak mau ngedok selalu, Mas. Dia Mas, kalau ngedok selalu kan masih capek, nanti masih stres. Oh gitu. Jadi kita menjaga kestabilan mental dari cupang tersebut ya. Betul. Supaya nggak lelah, nggak ngedrop ya mentalnya. Sekarang ini prosesnya seperti ini, om ya. Mungkin kita masing-masing sih apa, Mas? Cara orang kan ya. Kalau mungkin cara saya sendiri seperti ini, Mas. Oke. Untuk proses pengerjaannya. Lakuannya boleh warna apa aja, om ya? Bebas ya. Ya, bebas seperti itu. Merah, hitam enggak apa ya. Coklat tergantung selera ya. Tuh. Untuk pembagian proses pembukaan juga bisa di mana aja sih, Mas? Bisa mau dibuka di sebelah atasnya aja gitu kan. Oh, tergantung selera ya. Selera. Yang fungsinya ya. Betul. Tujuannya buat apa untuk si ikan cupang tersebut. Atau teman-teman mau tetap dibuka saja yang tanpa dilakban, bisa juga, nggak masalah. Berarti ini untuk persiapan kontes juga, om ya, bisa ya? Untuk fungsinya. Kontes sebenarnya sih belum juga sih, Mas. Ini cuma fungsi untuk pemisahan aja. Oh. Dari wadah, apa namanya, dari tempat dia pembesaran. Ini untuk dibuat sendiri saja sih, Mas. Itu harus rapi dari bawah ke atas ya, om. Betul. Prosesnya untuk lakbannya. Oh, nah, simpel sih, Mas. Ya, kalau misalkan punya waktu luang pengerjaannya itu. Iya, yang penting positif ya, om. Betul. Segala kegiatan di masa pandemi ini yang sulit. Tentu, Mas. Tentu. Ini kan untuk kita bermain cupang ini memang salah satunya saling mengisi ya. Saling mengisi. Saling ngingetin ya satu dengan yang lain. Betul. Ya. Betul. Ben sama-sama bangkit. Betul. Dan tidak ngedrop ya, jangan sampai bengong dari posisi ini. Iya, bengong bisa demit masuk, om. Betul. Bahaya. Betul. Tapi om udah pakai peci kayak gini mah demit lewat lah, nggak berani masuk. Tetap, Mas, namanya godaan ya. Nah, godaan lain itu, duniawi itu. Prosesnya seperti itu ya, sangat mudah sekali guys. Coba di rumah prosesnya. Ini dengan botol yang sangat murah harganya,
ya Om ya. Betul. Bisa cost reduction di mana? Kalau misalkan ada waktu mah tinggal kita mulung istilahnya Mas, ngambil sisa-sisa orang gunakan. Oh gitu ya Om. Yeah. Ya karena gini ya, kita miara cupang itu kita maintain juga pendapatan atau pengeluaran kita ya. Betul. Karena supaya ibu negara tidak bernyanyi Indonesia Raya juga ya Om ya. Betul. Nah, bahaya kalau udah nyanyi Indonesia Raya satu bait. Nah, kita sebagai pencinta cupang harus bisa memaintain itu semua. Oh, dilakukan semua sekarang Om ya. Iya. Oke. Oh, ini yang tadi dicoba itu ya Om ya. Beli ya Om ya. Jodian ya. Ya, kebetulan saat ini karena saya juga kan ada kegiatan lain Mas ya. Sambil bantu temen juga kan, temen kebetulan ada yang ngumpulin. Oh, pengepul ya. Upah. Iya, saling dukung ya. Saling mendukung, benar. Saling mengisi, itu yang kadang sesama pencinta cupang jarang ya dilakukan, tapi di sini dicoba untuk sedikit ngasih support atau care untuk teman-teman. Apa sih yang produksinya gitu kan, mungkin bisa nantinya kita bantu gitu kan. Ditanya ya. Betul. Iya, iya, iya. Ya, saling sharing lah itu pentingnya bersilaturahmi Mas. Ya, silaturahmi tetap harus jalan. Betul. Hidup cuma sekali Om. Betul, nggak ada namanya hidup itu cuma sendiri Mas. Iya. Karena harus diisi dengan yang bermanfaat dan kenangan-kenangan yang indah. Oke, dilanjut Om ya. Siap. Untuk prosesnya, terima kasih untuk waktunya membuat konten ini. Sukses selalu Om untuk proses breeding piara cupangnya. Amin, amin. Amin. Salam cupang Indonesia Om, cupangku. Cupang Indonesia. Ya, oke. Terima kasih.